Aktris Amanda Manopo jadi bahan perbincangan beberapa waktu belakangan. Pemicunya, penampilan mantan adu akting Arya Saloka itu nampak cukup signifikan berubah. Efek tubuh langsing hingga wajah tirus, Amanda justru dituding menjalani operasi plastik. Tudingan itu rupanya punya dampak negatif yang nyata terhadap sang aktris. Amanda lantas menyinggung soal kontrak kerjanya selaku brand ambassador. "Kalau gosip atau apa saya mungkin udah terbiasa," beber Amanda Manopo di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024, dikutip dari tribunnews.com. "Cuman ini berpengaruh kepada pekerjaan sebagai brand ambassador kecantikan segala macam," sambungnya. Amanda takut bahwa brand kecantikan menjadikannya brand ambassador salah mengira dan menganggap wajahnya hasil operasi plastik. "Ada sebuah ketidakpercayaan kepada saya, seakan-akan cantiknya tuh melalui operasi," tutur Amanda.